Halo semuanya, balik di channel saya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Oke, video kali ini atau konten kali ini ada laknat. Saya sudah belikan laknat. Laknat untuk si Kiko. Ini untuk speknya part nomor sekian, 28 size 12 mm X150. Untuk merek saya pakai atau beli GD Allen Kainat. Di video sebelumnya udah pernah saya buatin konten ya, pas waktu apa namanya fitting pelek ini di Sikiko, dan juga ada velg lainnya. Silahkan klik di video sebelumnya, udah ada saya buatin kontennya. Nah, kali ini saya mau proses pemasangan. Kebetulan baut laknatnya udah ada, velgnya udah siap, saya coba aplikasikan pakai velg ini di Sikiko. Langsung aja kali ya untuk pemasangan. Untuk spek velgnya udah ada di video sebelumnya, fittingnya juga udah pernah saya buatin kontennya. Yang kali ini laknatnya udah ada, langsung kita eksekusi pemasangan di Kiko. Oke, cheers. Oke, langsung pemasangan. Ini pakai kamera nggak wide ya teman-teman, jadi speknya terlihat segini aja ya. Oke. Ini bautnya udah kepasang dua dan ternyata bautnya kepanjangan ini. Perlu dipotong ini. Ngerendomnya ini guys, guys. Potong baut roda. Oke teman-teman, udah drama ini. Jadi bautnya kepanjangan. Perlu dipotong. Yuk, guys. Pindah di posisi sini toh. Ini tak potong-potongin dulu bautnya, soalnya kabel gerindanya nggak sampai sana, tak undurin aja, jadi masangnya di sini, gerindanya di sini. Kita gerinda dulu, potongnya kurang sentik ya, panjang guys, ini panjangnya apik malah sanggup pelek-pelek lalu tau pelek-pelek apa namanya yang rata fender ini, bisa main celong ya. Bautnya ngalai di potong. Aduh. Oke. Thank you.
Ini bautnya udah saya potong, keempatnya nih satu, uruh panas. Dua, tiga, empat, tuh dua, tiga, empat baut udah saya potong pakai seukuran ini. Nah, seukuran ini kayaknya cukup sih, tadi tak fitting kan cukup segini. Nah, ini untuk lakratnya ya teman-teman. Nih, tadi ukurannya berapa tadi ya? Ukurannya nih di sini 12 kali 1,5. Ini masuknya gini. Es, coba pasang dulu. Nih, pas yo. Kan langsung kencengin nih. Kurang pendek potong lagi. Pasang kan. Nah, ini dua baut udah masuk. Kita tambahin lagi baut selanjutnya, baut ketiga. Ini nih apa, baut dua aja masuk, berarti ya temennya bisa semua harusnya. Ini tinggal dikencengin aja kan pas. Ini ada lock-locknya, itu saya beli yang gede. Ini isinya berapa ya, saya kayaknya sekitar 20 tuh 2345 tuh 234 ya 20 plus kuncinya. Nah, ini pas nih, bisa seukuran batang laknatnya tadi, bautnya tak potong panjangnya. Oke. Nah, udah kenceng, saya turunin coba dongkraknya. Nah, berarti ukuran keempat roda nanti pun sama, pakai panjangnya segini aja nih. Berapa ini ya, paling ya 4 cm kurang lebih. Oke. Turunin dongkraknya dulu. Oke, itu penampakan baru satu roda ya, masih tiga roda lagi. Oke, tungguin sampai empat roda kepasang. Terakhir tinggal kita turun kan. A few moments later. Nah, oke teman-teman, ini roda belakang kanan udah pasang, kanan depan sudah, kiri depan udah, dan belakang kiri udah sama. Ini nanti tak buatin sinematiknya jam karena posisi mobil masih di sini. Oke, untuk apa ya namanya, pemasangan pelek dan baut laknat di Kiko udah kepasang. Mungkin nanti apa ya, saya buatin detailnya di video sinematik di terakhir aja. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Video simpel ya, intinya masang ban velg, masang velg dan ban, udah sama ban maksudnya. Iya. Masang velg dan juga apa, baut laknat di si Kiko. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. See you next video and bye bye. Angel lagi nih. Is. Bye.